Sawadika, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara membuat kuih lapis. Bahan-bahan untuk membuat kuih lapis, 125 gram tepung beras, 35 gram tepung ubi, 80 gram gula. Nak manis boleh tambah ataupun kalau kurang nak kurang manis pun boleh lagi. Sedikit garam secukup rasa. Santan 450 ml. Kemudian kita whiskkan sebati. Dah hampir sebati. Okey, dah sebati, kita tapiskan. Kita bahagikan dua bahagian, kita warnakan satu. Ikutlah kalau nak guna banyak warna pun boleh, tapi saya guna dua warna saja. Kacau sebati. Kemudian kita sapu minyak pada acuan. Boleh guna acuan lompang juga ataupun boleh guna loyang ya, sapu minyak dahulu. Okey, kita didihkan air dalam pengukus. Kita panaskan acuan. Acuan dah panas, air pun dah mendidih, kita masukkan. Kita kacau dulu ya, setiap kali kita nak isi dalam acuan tu, kita kacau dulu. Okey, kita tutup, kita kukus selama 5 minit. Okey, lapisan dah masak, kita masukkan lapisan yang seterusnya. Kita kacau setiap kali ya. Kita tutup, nanti kita tunggu 5 minit. Okey, kita tengok dah masak. Okay, dah masak, kita kubur lapisan yang seterusnya. Kita kena kacau tiap-tiap kali ya. Okey, kita tutup, kita tunggu lagi 5 minit pula. Kita lapis seterusnya. Okey, kita tutup lagi. Kita buat lapisan yang terakhir ya.
Okey, kuih kita dah masak. Kita tutup api. Kita sejukkan, kemudian kita keluarkan dari acuan. Inilah rupa kuih lapis saya setelah sejuk dan dikeluarkan dari acuan.